Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita sedar bahawa dalam tempoh banjir besar yang kita lalui, ramai murid-murid yang terjejas akibat banjir. Dan KPM menerima banyak pertanyaan tentang buku teks murid yang rosak akibat banjir. Students whose textbooks were damaged in the floods would get a replacement for free, said Senior Education Minister Datuk Dr. Razik Jidin. He said the ministry would ensure that efforts to replace the damaged textbook would be done immediately to enable the teaching and learning PDP sessions to run smoothly and in an orderly manner. Berdasarkan rekod yang ada pada KPM sehingga ke hari ini, sebanyak 263,662 naskah buku teks yang rosak akibat banjir melibatkan 14,422 orang murid di seluruh negara. Berdasarkan rekod ini, KPM mempunyai stok yang mencukupi untuk menggantikan buku yang rosak bagi membolehkan murid mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran pada minggu hadapan. Kepada murid-murid yang kehilangan buku teks atau buku teks mereka rosak akibat banjir, jangan risau. Anak-anak tidak perlu membayar ganti rugi di atas kerosakan buku teks tersebut mahupun menggantikan buku teks tersebut. Guru-guru akan merekodkan jumlah buku teks yang rosak akibat banjir dan insya-Allah kita akan pastikan usaha untuk menggantikan buku teks ini dapat dilaksanakan segera bagi membolehkan sesi persekolahan minggu hadapan dapat berjalan dengan teratur dan lancar. InsyaAllah kita doakan semoga anak-anak kita yang terjejas akibat banjir dapat mengharungi tempoh yang sukar ini dan dapat kembali ke sekolah apabila sekolah dibuka kelak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.